Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina inaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis, ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pihak terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download, ya. Bagi mereka yang berkenan, silahkan saja di-share, tapi linknya, ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan, ya, kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian, ya. Jadi apabila ada perlu dengan video-video yang ada di channelnya aku seperti ini, ya, ajukan aja permohonan lewat WA, ya, nanti bisa kita diskusikan begitu. Kemudian untuk semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa, ya, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kajian kita kali ini kita akan memberikan jawaban. Sebetulnya sudah dijawab sih, tapi mungkin dia ini momoi main-main terus dia ini. Itu ini bergeser nggak tuh momonya? Masih nggak bergeser, tripodnya di goyang sama si momo. Oke, ya, ini ada pertanyaan, ya, masuk dari saudara kafir Kristen kita yang mengataskan nama sepatu cat gitu, ya. Tapi ya kita tahu sepatu cat, ya, nggak bisa ngomong, itu nama virtual aja gitu, ya. Sebetulnya pertanyaannya sudah aku jawab sih, ya, cuman memang tidak dalam satu video tersendiri, ya, karena ya waktu, kesibukan, dan bagi-bagi lah, ya, bagi-bagi waktu dan kesibukan. Aku sudah jawab pertanyaan itu, dan ini diajukan untuk yang nggak tahu kesekian kalinya mungkin, ya. Maka dari itu okelah kalau begitu aku bikinkan satu video tersendiri. Momoy, aku bikinkan dia kalau lagi atraktif begini dia. Sana. Ya, aku bikinkan satu video tersendiri. Ini namanya gara itu lupa ini. Dikirain aku ngopi, aku puasa. Ini kopinya taruh sana nih. Ya, aku bikinkan pertanyaan. Pertanyaannya aku bikinkan video tersendiri. Momoy. Ayo sayang, ayo. Ayo masuk kamar. Masuk kamar. Aduh, duduk. Dia kalau lagi atraktif begini. Enggak boleh mengganggu. Masuk kamar, ya. Masuk kamar. Ayo masuk kamar. Enggak boleh. Dia kalau lagi atraktif gini.
menggigit ya. Masuk kamar ya. Masuk kamar. Masukin kamar tuh. Oke. Pertanyaannya, dia menggigit terus. Atau masukin situ aja. Masukin kandangnya aja. Ya, terserah masukin mana. Dulu dapatnya segini waktu dievakuasi, sekarang sudah gede. Begini dari Mas saudara kafir kita ya, dari kekristenan ini sepertinya. Sepatu Keds ya. Ini enggak tahu untuk yang keberapa kali ini. Ya. Para nabi Israel menyembah Yahweh, Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sesat? Ini tajuknya panjang berarti ya. Tajuk kita panjang ini. Enggak tahu nanti kira itu bisa enggak dikenalnya ini. Para nabi Israel menyembah Yahweh. Kan gini kan. Para Nabi Israel ya menyembah YHWH gitu ya. Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi dia mengkomparasi gitu. Kanjeng Nabi kita ini dikomparasi ya. Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Lalu pertanyaannya, siapa yang sesat? Sesat siapa? Sebetulnya kemarin sudah aku jawab, cuman ya itu mungkin saudara kita yang tanya ini kurang puas, ya sudahlah, aku bikinkan videonya tersendiri ya. Maka jawabannya gampang, yang sesat itu siapa? Yang ya kalau jawab ya kemarin sih aku jawab memang tanpa uraian ya, karena memang bukan dalam video tersendiri. Yang sesat itu yang menyembah Yesus mas. Ya, kan sudah jelas pertanyaanmu itu sudah menjawab sebetulnya. Para nabi ya Israel menyembah YHWH. Menyembah YHWH. Muhammad menyembah Alif Lam Lam Ha. Siapa yang sesat? Maka gue jawab, yang sesat itu yang menyembah Yesus. Gitu loh. Cuman kan kemarin memang tidak teruraikan karena itu tidak dalam video tersendiri. Maka sekarang aku akan menguraikannya dalam video sendiri. Ya. Kamu boleh cari ya, di YouTube itu banyak kok. Dan itu pernyataannya dari para rabi. Itulah ketika nama itu berbeda, itu tidak serta-merta itu merujuk pada dua personal yang berbeda. Yang jadi masalah kan begitu. Lihat dulu bagaimana behind screen dari perbedaan itu. Makanya kan lagi-lagi, dan tidak semua kekristenan itu sebetulnya setuju sih, tapi sudah menjadi sebuah permohonan dan itu sudah dikabulkan, ya akhirnya Isa Al-Masih berubah menjadi Yesus. Ya, jadi ingin dipisahkan bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus dan Yesus juga bukan Isa Al-Masih gitu. Itu sebetulnya kalau orang paham bagaimana behind screen di antara dua nama yang berbeda itu,
mereka tidak akan mengatakan bahwa itu dua personal yang berbeda. Nah, karena di dalam kekristenan sendiri tidak semua sepakat itu. Ya. Tapi ya sudahlah, itu sudah diajukan permohonannya oleh otoritas-otoritas kekristenan ya, meskipun arus bawah tidak semuanya setuju juga ya. Dan akhirnya pemerintahan mengabulkan itu, maka nggak tahu nih, gue belum cek ini kalender 2024 itu pakai nama Yesus semua mungkin ya, yang terkait dengan Yesus. Apakah masih ada nama Isa? Gue belum tahu ya, belum cek. Tapi nanti bisa dicek bareng-bareng. Dan itu sudah diluluskan permintaannya, akhirnya ya Yesus nggak pakai Isa, gitu. Itu sebuah kesemronohan sebetulnya, ya. Tapi ya sudahlah, karena sudah diminta dan dikabulkan. Nah, sekarang begini, YHWH itu sama nggak dengan Allah? Alif lam lam ha. Maka sebelum aku menjelaskan, kamu bisa lihat beberapa video itu tersebar kok ya di YouTube. Ada beberapa rabbi itu menjelaskan. Namanya memang beda. Ketika ya yang maha wal awalu wal akhiru alfa omega, ya dia yang awal dia yang akhir itu memperkenalkan namanya kepada bangsa Yahudi, maka dia memakai nama YHWH. Bangsa Yahudi itu ya karena sudah stereotip ya, sebetulnya Yahudi itu bukan bangsa, Yahudi itu agama, bangsanya itu ya Israel ya. Tapi karena sudah stereotip, kadang-kadang orang menganggapnya seperti itu. Dan ketika itu di Yahudi YHWH, di Islam dia Alif Lam Mim Ha. Ya. Alif Lam Mim Ha. Namanya beda memang. Nah, inilah tugas mereka, para pakar bahasa ya, dan menarik ke belakang oleh pakar-pakar bahasa ya, pakar-pakar sejarah juga ya. Bagaimana ini kan sudah ada benang merahnya, sama-sama empat huruf mati ini, tetragrammaton kan. Yang satu YHWH, yang satu Alif Lam Lam Ha. Perubahan-perubahan ini tidak mungkin karena perubahan-perubahan abjad yang terjadi. Karena dari depan itu sama, Ibraniun itu Alef, Arubin itu Alif. Nanti keduanya Bet ya, di Ibraniun, di Arubin itu Ba. Terus nanti beberapa langkah ke belakang itu sudah berubah, urutannya nggak sama. Nah, apakah yang menjadikan pengejaannya berubah karena perubahan huruf-huruf itu atau gimana, itu di luar kemampuan aku untuk menelitinya ya, karena perlu waktu, perlu tenaga, perlu juga biaya untuk meneliti itu. Minimal kita harus beli sekian banyak referensi kan. Dan aku tidak punya kemampuan untuk itu, maka aku anjurkan, coba tanyakan kepada mereka-mereka yang punya kompeten untuk menjelaskan. Bagaimana YHWH itu secara abjad, jadi abjadun itu bahasa Arabian. Kita mengenalnya abjad. Ini kan jarang yang tahu. Ya. Kemudian YHWH itu beralih menjadi Alif Lam Lam Ha. Tapi setidaknya ada empat huruf mati itu sudah bisa menjadi modal untuk kita katakan apakah ini memang benar-benar terpisah sama sekali. Gitu loh ya. Oke. Karena jalan itu, jalan untuk menelisik apakah YHWH itu dari perkembangan huruf-huruf itu sama dengan Alif Lam Lam Ha itu, aku tidak punya kemampuan untuk itu dengan alasan seperti tadi itu, maka kita cari jalan lain. Jadi kalau kita buntu di satu jalan, coba pakai jalan lain. Kita mau ke Jakarta, jalan yang sini entah karena ada penutup
penutupan, longsor, ya, bencana alam atau apapun, jangan jangan terus berhenti nggak ke Jakarta, cari jalan lain. Nah, seperti ini, di sini dari segi-segi perkembangan abjad, huruf-huruf aku buntu ya, maka aku cari jalan lain. Ya, salah satunya aku sarankan, coba kamu lihat video-videonya para rabi itu, mereka menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah itu adalah yang disembah Islam. Walaupun namanya berbeda, YHWH, Alif Lam Lam Ha. Jadi ini satu personal yang sama. Ya, YHWH itu Alif Lam Lam Ha, Alif Lam Lam Ha itu YHWH. Ya, makanya itu jangan terlalu sembrono mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda karena namanya beda. Sama seperti ini. Apakah ini YHWH berbeda dengan Alif Lam Lam Ha? Enggak, itu sama. Karena kriteria-kriteria sesuatu yang bisa dikatakan sesembahan, ini kan kita berbicara tentang sembah menyembah ini. Itu apa yang berlaku di Yahudi itu berlaku di Islam. Maka dia merujuk pada satu personil yang sama. Sama. Cuman dalam perspektif Islam namanya Alif Lam Lam Ha, dalam perspektif Yahudi YHWH. Maka kalau pertanyaanmu saudara kita dari kafir Kristen ini, para nabi Israel menyembah YHWH, Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sesat? Yang sesat yang menyembah Yesus. Karena Yesus bukan Alif Lam Lam Ha dan bukan YHWH. Itu loh. Tapi itu mungkin kurang memuaskan kamu ya, tapi paling tidak kalau otakmu sedikit mau aja bekerja setelah trigger ini aku berikan, kamu akan cari itu video ya, bahwa Rabi Yahudi mengatakan yang disembah Yahudi itu juga yang disembah Islam karena kriterianya sama. Ya, walaupun namanya berbeda. Jadi artinya yang disembah ya nabi-nabi ya Israel, yang disembah nabi-nabi Arab, gampangannya gitulah ya. Sebetulnya ya nabi untuk semua, bukannya untuk orang Arab. Ya. Itu sama, cuman yang satu disebut YHWH, yang satu nyebutnya Alif Lam Lam Ha. Siapa yang sesat? Yang sesat yang menyembah Yesus. Kamu tanya para nabi itu pernah dengan pernah enggak para nabi Israel itu menyembah Yesus? Kalau Nabi Muhammad tambah jauh, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Bagaimanapun penghormatan Al-Qur'an begitu amat sangat tingginya terhadap Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus Kristus. Tapi setinggi apapun itu tidak pernah memposisikan Yesus itu menjadi sesembahan. Sampai-sampai Al-Qur'an mengatakan terkemuka di dunia dan akhirat, dan besok aku akan jelaskan apakah hanya Yesus saja yang terkemuka di dunia dan akhirat. Itu kan penghormatan yang tinggi dari Al-Qur'an. Tapi setinggi apapun penghormatan itu tidak lanjut dia overleving, dia naik menjadi sesembahan. Enggak, levelnya enggak kesana. Dia levelnya tetap aja seorang hamba. Makanya kan sudah ada videonya kan kita bikin 3 tahun lalu ya. Yesus itu satu nada 3 suara. Satu nadanya Yesus tapi suaranya 3 berbeda. Mungkin kalau ada do tinggi, do rendah, do, 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 do. Mungkin begitulah ya kalau kita di seni musik gitu kan. Bagi Yahudi suaranya apa? Apakah dia menerima sebagai Allah? Jangankan sebagai Allah, sebagai nabi aja ditolak. Bagi kekristenan nadanya gimana? Oh dia sebagai Allah. Bagi Islam bagaimana nadanya? Oh dia sebagai kekasih Allah, diangkat menjadi Rasulullah, menjadi nabi. Beda, itu sudah ada satu nada 3 suara, kalau nggak salah tajuknya begitu. Ya, oke. Jadi YHWH itu adalah Alif Lam Lam Ha itu. Jadi yang disembah Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah yang disembah para Nabi Israel.
Karena Abrahamic faith itu berasal dari sumber yang sama. Siapa? Ya YHWH itu, ya Alif Lam Lam Ha itu, ya Alif Lam Lam Ha itu, ya YHWH itu. Sini dia. Mungkin aku bisa hadirkan satu literasi ya. Ini kita harus ketat waktu ya, karena gerah itu sudah di warning ya. Dikasih kesempatan 3 bulan terakhir, harus enggak boleh bolos, enggak boleh telat ya. Jadi ini kalau telat ya kan sudah mau kuliah. Gini aja lah, Kejadian 1 pasal 1 ya. Kamu baca Kejadian 1 pasal 1. Iya. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah itu merujuk ke siapa? Yang merujuk ke ini. Karena tidak ada yang menciptakan langit dan bumi selain ini. Di sini dikatakan di Kejadian 1:1 itu Allah. Berarti Allah itu ya ini. Itu loh. Ada yang bikin langit dan bumi? Ada yang menciptakan langit dan bumi? Ada yang memprakarsai langit dan bumi kecuali YHWH? Dari sini sudah sebetulnya kalau kita mau cari lagi banyak ya. Tapi satu ini aja paling awal. Makanya kalau baca Alkitab itu harus sungguh-sungguh biar gebleknya itu hilang. Ya. Kalau bacanya sambil lalu aja gebleknya ya enggak hilang-hilang. Di sini dikatakan di Kejadian 1:1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan gue, ada enggak yang menciptakan langit dan bumi? Yang mampu memperkarsai langit dan bumi, yang mampu mengelola menjadikan langit dan bumi kecuali YHWH? Aduh, Momoy. Jangan Momoy. Aduh, ini dia ganggu terus ini. Ganggu Momoy, nanti roboh nanti tripodnya, sayang. Ayo masuk kamar. Bergeser belum ini? Gaito? Aduh. Baru disenggolin sama Momoy, bergeser enggak? Aduh. Ya. Oke. Clear ya? Di Kejadian 1 dan 1 itu nama itu keluar. Ya, nama itu keluar. Ya. Aku bacakan lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Terus gue geser ke sini. Ada enggak yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali YHWH? Enggak ada kan? Karena inilah yang menciptakan langit dan bumi. Maka YHWH itu ya Allah dan Allah itu YHWH. Itu pendekatan yang paling sederhana. Dan kalau kurang puas silahkan dilihat di YouTube ya, ada video-videonya para rabi yang menjelaskan. Oke. Jadi ya, para Nabi Israel menyembah YHWH, Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sesat? Yang sesat yang tidak menyembah YHWH, tidak menyembah Allah. Yang sesat itu siapa? Yang menyembah Yesus. Gitu loh. Karena Yesus itu bukan Allah, bukan YHWH. Gitu. Aha. Yesus itu bukan YHWH loh. Bisa digampar kamu sama orang Yahudi kalau bilang Yesus itu YHWH. Enggak mungkin dalam benak mereka, dalam kesadaran teologis mereka, Yesus itu YHWH kok dia gasak, dia tampar, dia eret-eret, dia salibkan, dia nistakan. Enggak mungkin. Orang menyebut namanya saja mereka hati-hati kok. YHWH itu sosok yang berwibawa di hadapan orang Yahudi. Jadi gak mungkin Yesus itu dalam benak mereka YHWH. Kalau YHWH gak mungkin dapat perlakuan seperti itu. Orang ini nama yang sangat berwibawa kok. Itu kan contoh yang paling sederhana untuk bisa dipahami. Bahwa Yesus itu bukan YHWH. Begitu juga
karena Yesus bukan YHWH, maka otomatis Kanjeng Nabi Isa bukan Alif Lam Lam Ha juga. Karena YHWH itu adalah Alif Lam Lam Ha. Kamu baca dari 6.000 ya. 6236 ayat ya. Tidak ada satupun ayat mengatakan Yesus itu adalah Alif Lam Lam Ha atau Allah. Tidak ada. Bahkan kafirlah yang mengatakan Yesus itu adalah Alif Lam Lam Ha. Tegas dikatakan. Di salah satu sisi Al-Quran mengagungkan Yesus, Kanjeng Nabi Isa. Tapi di sisi lain Al-Quran juga memberikan penegasan ya, bahwa dia bukan Allah. Maka dikatakan kafir yang mengatakan bahwa dia itu Allah. Seperti itu. Ya, jadi tidak masuk ini, tidak masuk ini, terus disembah. Apalagi kalau nggak sesat. Apalagi kalau nggak sesat. Adanya pemahaman-pemahaman yang rancu ini karena dia yang bertanya ini, saudara kabar, dia tidak tahu bagaimana cara memahami informasi Alkitab, informasi Al-Quran, ya. Siapa sebetulnya YHWH itu? Siapa sebetulnya Alif Lam Lam Ha itu? Dan dia tidak memahami ya, bagaimana posisi Yesus sesungguhnya. Bahwa dia tidak masuk nominasi YHWH, otomatis tidak masuk nominasi Alif Lam Lam Ha. Kalau saja dia mengerti bahwa YHWH itu adalah Alif Lam Lam Ha, ini gak mungkin pertanyaan ini timbul. Artinya, ya, sesembahan yang sama dari para nabi sejak mulai generasi Israel yang Yahudi sampai nanti Nasrani yang kemudian berubah menjadi Kristen itu kan, terus sampai nanti Islam. Jadi Yahudi, Nasrani, gue pakai Nasrani aja lah ya, nggak pakai Kristen ya, karena itu nanti repot menjelaskannya. Kristen pun tidak semuanya kok ya, yang Kristen Tauhid, Saksi Yehova, terus Mormon itu masih menyembah YHWH, tidak pernah menyembah Yesus, ya. Maka supaya aman gue pakai Nasrani aja ya. Sebentar, ini kok tutupnya hilang, kemana? Oke lah nanti ya. Tidak pernah ya menyembah Yesus. Tidak pernah disembah Yesus itu, ya. Dari mulai di mana sini ya? Kalau kita gambarkan milata Abraham, ya. Dari milata Abraham masuk ke Yahudi, masuk ke Nasrani, masuk ke Islam, ya. Semoga nampak ya. Semoga nampak. Ini sesembahannya satu, dia merujuk ke YHWH atau Alif Lam Lam Ha. Sini. Gue enggak tahu penjelasan yang mana sehingga lu menyembah Yesus. Yesus itu tidak masuk level sesembahan karena dia bukan YHWH. Tetapi hati-hati ya, hati-hati. Itu mungkin besok aku bisa jelaskan ya. Oh, Yesus itu disembah, Gus. Iya, memang. Coba tarik ke bahasa originalnya ya. Biasanya begini apologet Kristen mengatakan. Di Perjanjian Lama itu raja-raja juga disembah. Jadi kalau kita mengatakan ya Yesus itu disembah, jadi dia Allah. Katanya teman-teman Kristen kan begitu. Maka kata apologet Islam mengatakan, ketika Yesus disembah itu bukan berarti Allah, karena raja-raja juga, hakim-hakim juga, orang-orang yang mempunyai status sosial yang bagus di Perjanjian Lama itu juga disembah. Kan begitu. Lalu dijawab lagi oleh yang Kristen,
Ya, pada masa perjanjian lama memang bukan hanya Allah saja disembah, tapi dalam perjanjian baru hanya Yesus yang disembah, maka dia Allah gitu. Nah, di sini menjadi kekacauan. Karena apa? Memotretnya dengan cara yang salah. Kembalikan saja ke itu, ke original teksnya. Ya kalau perjanjian baru itu ya Yunani ya. Jadi kita tahu duduk permasalahannya. Nanti kamu akan tahu apa itu proskuneo dan apa itu latreuo. Ya. Tapi ini tidak sempat aku jelaskan ya, karena kita gerai itu harus segera berangkat. Apa itu proskuneo? Ya. Proskuneo, ya. Proskuneo. Apa itu latreuo? Latreuo. Ini kok diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, sembah. Tapi sembah yang proskuneo dan sembah yang latreuo itu beda. Lah kalau debatnya sama-sama nggak pernah mengecek ke original teksnya, lalu megang terjemahan, ya bubar. Meskipun kita tahu di perjanjian-perjanjian lama itu Raja Daud, raja-raja yang lain itu juga disembah. Sampai ke tanah dijelaskan secara deskripsi itu sampai nah sekarang itu kan. Kebiasaan itu tetap dipelihara oleh Paus ya. Kalau dia ada kunjungan kemana itu menyembah itu sampai ke tanah gitu. Tapi kan yang disembah Paus itu bukan berarti dalam otaknya Paus itu Allah kan, enggak. Gitu loh. Jadi memang harus hati-hati di sini. Nah, sembah yang di sini itu adalah sembah dalam tataran sebuah ibadah, bukan sembah penghormatan. Ya. Nanti insya Allah ini bisa kita lanjutkan di seri yang kedua. Nah, ini seri yang ke-1. Seri yang ke-1 ya. Nanti untuk seri yang kedua, kalian tak kasih, khususnya si sepatu cat ini ya. Kamu baca Yohanes 4, 1 sampai berapa ini? 42. Ya, kamu baca itu. Supaya kamu ngerti nanti, nanti besok aku tinggal nerangkan ya. Di sini Yohanes 4 1 sampai 42. Nanti aku tinggal menjelaskan. Ya bukannya suatu cat ya, kalian semua belajar ini. Baca ini. Yohanes 4, 1 sampai 42 ya. Ayat 1 sampai 42 dari Yohanes 4 ya. Itu perikopnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4, 1 sampai nanti di panjang ini 42 ya, cukup lumayan panjang ya. 29 31, iya betul, sampai 42 ya. Yohanes 4 1 2, besok aku jelaskan. Setidaknya sekarang ngaji kita pagi ini kamu sudah mendapatkan penjelasan bahwa Yahweh itu ya alif lam lam ha ya. Nah, nanti kita lihat apa penjelasan Yesus tentang sembah menyembah di Yohanes 4 1 42. Oke, sampai di sini dulu kajian kita ya. Semoga ada manfaat yang kita bisa dapatkan ya. Ini untuk memberikan apresiasi atas pertanyaan saudara kafir Kristen kita ya. Tetapi tentunya bukan hanya untuk dia video ini aku hadirkan ya.
tetapi untuk semuanya supaya kalian juga mengerti. Karena pertanyaan dari teman kita itu adalah juga menjadi pengetahuan bagi kita semua, ya. Dan selama pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kriteria-kriteria, ya tentunya tentu akan jawab. Tapi kalau enggak, ya enggak, gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Nah, dia momo sudah tidur tuh di kandangnya. Kalau kadung atraktif seperti tadi, semua mau diselang. Oke, ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar dapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun telah ngaji bareng Gus Peti di channel ini, ya. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kajian ini, ya. Salam Isra Islam Rasional. Matur nuwun sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.